Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Naziha. Baiklah murid-murid, hari ini kita teruskan pembelajaran kita bagi subjek matematik tingkatan 1, bab 1, nombor nisbah. Baik, dalam bab 1 nombor nisbah, kita akan mempelajari 5 subtopik yang utama. Okey, untuk video saya pada hari ini, kita fokuskan dulu 1.1 iaitu tajuk integer. Baik. Dalam subtopik 1.1, yang pertamanya kita kena tahu apa itu nombor positif dan nombor negatif. Okey. Lihat pada senarai nombor yang saya sediakan ini. Okey. Tengah-tengah ini adalah sifar. Manakala di sebelah kanan sifar, nombor yang bernilai lebih daripada sifar, okey, dan menggunakan tanda positif, ini kita kenali sebagai nombor positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Kenapa dia ke arah kanan? Kerana dia lebih besar daripada sifar. Nilainya lebih besar daripada sifar. Tapi kalau nilainya kurang daripada sifar, letaknya di sebelah kiri, kita tandakan dengan tanda negatif. Baik, kita mula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Okey, makin ke kiri nombor ini, makin kecil nilai dia daripada nilai sifar. Okey. Jelas, nombor positif, nombor negatif. Kalau negatif, ditandakan dengan tanda negatif ataupun tolak ni. Nombor positif ditandakan dengan tanda positif atau tanda tambah. Baik, seterusnya kita nak kenali apa itu integer. Integer merupakan nombor bulat yang bertanda positif atau negatif dengan tanda positif biasanya diabaikan. Baik, waktu sekolah rendah kamu telah belajar tentang nombor bulat. Baik, nombor bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Baik. Biasanya nombor bulat juga mana yang nombor bulat yang bertanda positif yang biasa dengar. Nombor bulat yang bertanda negatif juga pun ada. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Itu adalah integer. Baik. Contohnya. Kenal pasti integer daripada senarai nombor yang berikut. Diberi negatif 1.3, negatif 29, 5 per 2, 67, positif 15 dan sifar. Baik. Antara nombor-nombor ni mana dia nombor yang dikatakan integer? Okey. Kalau kita lihat di sini, negatif 1.3 ini adalah nombor perpuluhan. Manakala 5 per 2 ini adalah nombor pecahan. Okey. Kata kunci bagi integer, dia mestilah nombor bulat. Nombor bulat. Kalau perpuluhan, kalau pecahan, itu bukanlah integer. Okey, sifar. Adakah sifar integer? Kita lihat jawapannya. Negatif 29, 67, positif 15. Sifar juga adalah integer. Jadi tolong ingat sifar juga adalah integer. Okey, kalau perpuluhan dan pecahan itu bukan integer. Okey, seterusnya. Yang ketiga, mewakili integer pada garis nombor. Tadi kamu dah tahu apa itu integer. Integer apa? Nombor bulat bertanda positif atau negatif. Kebiasaannya tanda positif tu diabaikan. Okay? Contohnya positif 1, kita tulis sahaja 1 saja, tak perlu tanda tambah tu.
Tapi kalau negatif, kita kena letak tanda tolak tu, tanda negatif. Okey. Bagaimana kita nak mewakili integer pada garis nombor? Okey, kita ada dua bentuk garis nombor mengufuk. Okey, ini bentuk garis nombor mengufuk. Okey, mengufuk. Sifar di tengah, ke kanan, integer positif, nilai dia semakin besar. Manakala kurang daripada sifar, integer negatif, nilai dia semakin kecil. Ini adalah garis nombor mengufuk. Okey, macam mana nak lukis garis nombor? Ambil pembaris, garis lurus. Okey, kita buat senggat-senggat ni. Kecil-kecil ni pastikan jaraknya sama. Okey, kalau buku kotak-kotak kecil awak tu, ikut kotak-kotak tu. Nah, kalau saiz ni 1 inci, apa 1 inci? 1 inci. Tak boleh saiz yang berbeza. Dia mesti sama. Jarak antara senggat, okey. Kemudian anak panah ni menandakan ke kiri integer negatif, ke kanan integer positif. Ini adalah garis nombor mengufuk. Okey, kita boleh juga mewakilkan integer pada garis nombor secara mencancang. Macam mana rupanya? Ha, begini. Okey. Mencancang. Dia menegak ke atas dan ke bawah. Kalau mengufuk, kiri kanan. Mencancang atas, bawah. Masih lagi kita mulakan dengan sifar sebagai di tengah. Okey. Integer positif, nilai ke atas, nilai semakin besar. Integer negatif ke bawah, nilai dia semakin kecil. Okey. Baik, bagaimana untuk membanding dan menyusun integer? Okey, macam mana kita nak bandingkan dan menyusun integer? Kita dah tahu tadi integer ni nombor bulat, bertanda positif ataupun negatif. Biasanya yang bertanda positif, kita abaikan tanda positif tu eh. Tak perlu tulis pun tak apa. Okey. Kalau ke kiri nilai dia semakin kecil, kalau ke kanan nilai dia semakin besar. Baik, bandingkan. Katakan negatif 4 dan negatif 2. Okey. Negatif 2 dan negatif 4, kita bandingkan 2 ni. Okey. Kalau ikut pada garis nombor ini, negatif 4 ini adalah nilai dia lebih kecil daripada negatif 2. Okey. Ingat eh. Nampak nombor 4 macam besar. Tapi disebabkan ya, dia ada bersamanya tanda negatif ni. Jadi, negatif 4 ni semakin kecil. Negatif 2 ni lebih besar nilai dia daripada negatif 4. Tapi, kalau kedua-dua nombor positif, 2 dan 4, 4 lebih besar daripada 2. Okey? Itu kita nampak lah. Itu kita memang jelas lah. Biasa. Dia biasanya keliruan berlaku bila ada tanda negatif ni. Negatif 5 dan sifar, mana yang lebih kecil? Negatif 5. Okey. Negatif 5 dan juga katakan okey, tukar. Negatif 4 dan 5. Mana yang lebih besar? 5. Okey. 3 dan juga 3 dan juga negatif 5. Mana yang lebih kecil? Dan negatif 5. Yang bertanda negatif ni kena hati-hati. Kebiasaannya memang biasa negatif ya. Nilai dia semakin kecil. Dia nilai dia kecil berbanding yang positif. Baik, menyusun integer dalam turutan. Turutan kita ada dua je. Dan tertib menaik, tertib menurun. Okay, integer boleh disusun dalam tertib menaik atau menurun. Nilai-nilai integer dalam tertib menaik menjadi semakin besar dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Jadi kalau tertib menaik, okay, katakan mula dengan negatif 4 dan positif 4. Okay, tertib menaik negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3, 4. Tertib menaik. Kalau tertib menurun daripada nilai besar kepada nilai yang kecil. Okey.
Kita tengok contoh soalan. Tulis nilai dalam situasi berikut sebagai nombor positif atau negatif. Contoh saya beri, harga sekeping roti canai meningkat 10 sen. Jadi jawapannya, okey, sorry. Manakala harga seliter petrol menurun 15 sen. Baik, daripada dua situasi ni, roti canai harga dia meningkat. Kalau meningkat bermaksud bertambahlah, positif. Okey, jadi positif 10. Kalau manakala harga seliter petrol menurun, menurun, berkurang, jadi dia adalah nombor negatif. Negatif 15. Okey. Okey, itu jawapan dia. Baik, nombor 2. Wakilkan integer dari negatif 4 hingga 4 menggunakan garis nombor. Dia suruh lukis garis nombor. Okey. Ha, ni rupanya. Garis lurus, lukis garis lurus. Lukiskan senggat-senggat yang kecil-kecil ni. Okey, mula dari negatif 4. Okey, semakin bertambah negatif 3, tambah lagi negatif 2, besar lagi negatif 1, besar lagi sifar 1, 2, 3, 4. Okey, ialah garis nombor yang mewakilkan integer negatif 4 hingga 4. Okey, susun integer-integer berikut mengikut tertib menaik dan menurun. Baik, ini nilai yang dia dah beri. Baik, tertib menaik. Tertib menaik mestilah mula daripada nilai yang lebih kecil. Okey. Okay, kita tengok dulu yang negatif ni. Negatif 11, negatif 6, negatif 20. Mana yang lebih kecil? Ha, nak tahu yang lebih kecil, kita tengok nombor yang besar tapi ada tanda negatif, nilai dia kecil. Negatif 20, nombor besar 20 tapi nilai dia kecil sebab ada tanda negatif. Jadi kita mula dengan tertib menaik, negatif 20, negatif 11, negatif 6, ha, sifar 13, 19. Okay. Tengok. Negatif 20, negatif 11, negatif 6, sifar 11, 13. Tertib menaik yang paling kecil dulu, kita letakkan nombor negatif dulu. Baik, tertib menurun sebaliknya lah, yang paling besar kepada yang kecil. Okey, nombor 4. Bandingkan pasangan integer negatif 4 dan 1. Okey, kita pinjamlah gambar yang ni tadi, negatif 4 dan 1. Negatif 4. Okey, negatif 4, 1. Negatif 4, kiri. 1, kanan. Maksudnya, negatif 4 lebih kecil daripada 1 atau 1 lebih besar daripada negatif 4. Okey? Ni 4 contoh soalan tadi yang awak dah belajar ni. Yang satu tadi, soalan 1 ni contoh nombor positif, nombor negatif. Soalan 2 ni berkaitan dengan wakilkan integer pada garis nombor. Yang ketiga ni, yang keempat ni, bandingkan eh. Okey? Kita nak bandingkan integer, perbandingan integer. Okey, ini latihan untuk kamu. Kita ada sini standard pelajaran 1.1, 1, 1.112, 1.13, 1.14. Okey, saya nak kamu salin soalan ni dalam buku latihan dan cuba buat, kemudian hantar saya WhatsApp personal kepada saya jawapan, supaya saya boleh simak. Okey? Boleh rujuk contoh tadi. Okey? Ni integer dia beri, integer terkecil. Daripada senarai ni, tulis mana dia integer terkecil. Ha, salah satu je lah. Yang banyak ni mana yang paling kecil. Yang ni pula, mana yang paling besar? Integer terbesar.